dengan predikat lulusan dengan pujian. Dan seterusnya, 311, Lempi Sri Anggraeni, program studi D3 Kebidanan, IPK 3,45 dengan predikat lulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 3 Muharram 1438 Hijriah bertepatan dengan 4 Oktober 2016 Masehi. Rektor Dr. Ahmad Tonit Ali Daud, MA, MBM 772204 ditandatangani. Thank you.
sumpah atau janji yang akan dilaksanakan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara? Saya ingatkan bahwa mengucapkan sumpah atau janji mempunyai makna yang dalam selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini. Yang akan tidak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya bersumpah. Satu, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Dua, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.
saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Ya. Sesuai dengan agama saudara? Saya ingatkan bahwa mengucapkan sumpah mempunyai makna yang dalam. Selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak saudara-saudara akan diminta pertanggungjawaban. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu, tanggal 19 bulan Oktober tahun 2016, saya sebagai pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Tasikmalaya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah bidan? Tidak. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Satu. Satu. Akan mengabdikan ilmu saya. Akan mengabdikan ilmu saya. Dengan jujur dan adil. Dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi kebidanan. Sejalan dengan profesi kebidanan. Dua. Dua. Akan mengabdikan diri saya. Akan mengabdikan diri saya. Dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Tanpa membedakan agama. Tanpa membedakan agama. Pangkat. Pangkat. Suku dan bangsa. Suku dan bangsa. Tiga. Tiga. Akan menghormati. Akan menghormati. Kehidupan manusia sejak pembuahan. Kehidupan manusia sejak pembuahan. Empat. Empat. Akan membela hak. Akan membela hak. Dan menghargai tradisi budaya. Dan menghargai tradisi budaya. Dan spiritual klien yang saya layani. Dan spiritual klien yang saya layani. Lima. Lima. Tidak akan menceritakan. Tidak akan menceritakan. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Dan menjaga segala rahasia. Dan menjaga segala rahasia. Yang berhubungan dengan tugas saya. Yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta. Kecuali jika diminta. Pengadilan untuk keperluan kesaksian. Pengadilan untuk keperluan kesaksian. Enam. Enam. Akan menghormati. Akan menghormati. Membina kerjasama. Keutuhan, keutuhan dan kesetiap kawanan, dan kesetiap kawanan dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Tujuh. Tujuh. Akan menjaga martabat. Akan menjaga martabat. Dan menghormati keluhuran profesi. Dan menghormati keluhuran profesi. Dengan terus menerus mengembangkan ilmu kebidanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya.
Persembahan lagu dari paduan suara Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.